itu. Yang itu, kena itu. Sese. Si. Kangkung gini saunting gini 50 NT atau 25.000 rupiah. Aku tadi takut-takut gitu pas ngomong sama Pak Bos. Pak Bos, aku keliru belanja, tadinya mau beli bayam, ternyata yang tak beli. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ini aku di luar lagi, disuruh belanja. Kali ini karena belanjaanku bakal banyak, maka aku bawa teman setiaku, yaitu Krenjang Neyeng. Ya ampun, noayeng banget ya. Terus kayak reneng, kayak tidak ada catnya. Catnya yang nemplok cuman ini doang. Yang lain sudah ngelontok-ngelontok semua sampai bawah-bawah. Jangan nyuruh saya ganti ya, karena saya sudah bilang Pak Bos minta ganti, katanya kalau belum rusak parah jangan diganti. Yes. Hari ini mendung ya teman-teman, setengah gerimis, padahal kemarin cerah banget. Itu karena akan ada badai tropis atau taifong yang mau berkunjung ke Taiwan. Jadi langganan kita itu sama badai tropis ya, karena memang sudah jalurnya. Taiwan, Cina, Jepang, Korea itu sudah langganan badai tropis setiap kali musim panas. Berhenti dulu, aku tadi dikasih uang 1000 NT. 1000 NT itu kira-kira ya setengah juta lah kalau uang Indonesia. Kira-kira uang 1000 NT dapat apa ya? Sudah usum rebung. Antri. Sekarang beli ikan. Ikannya sudah dapat.
Enggak banyak yang jualan, Mas Yan. Sampai jumpa. Yes. 后面那个煮汤的，180。要不你加杯一斤？Belanjaanku banyak yang enggak dapat karena ternyata pasarnya itu belum normal, teman-teman. Kan ini masih hari ziarah kubur gitu ya. Jadi kayak belum normal, benar-benar belum normal. Jadi banyak banget pedagang yang langganan saya yang enggak datang, akhirnya yang enggak dapat belanjaan, termasuk pesanan udang sama kerang kesukaannya Pak Bos juga enggak dapat, buahnya juga enggak dapat, cuman dapat pisang doang. Pisang, pepaya. Blon keranjang nih yang saya yang harusnya full jadi enggak full. Lah ya wes kono-kono lah. Besok beli lagi. Ngalamat setiap hari belanja iki. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya Allah, pantaskanlah hamba untuk memiliki mobil itu, amin. Oh ya, tadi berangkatnya kan dikasih uang 1000 NT ya, atau sekitar 500 ribu rupiah. Terus uangnya ini sisa 500 NT sama 1, 2, 3, 4, 5, 550 NT. Jadi habisnya cuma 450 NT, 450 NT itu sekitar 225.000 rupiah kali. Ya, sekitar segitu. Dapatnya segini banyak. Ya lumayan lah, tapi mek sayur tok ora ning iwake. Ada, Deng, ada ikannya, Deng. Biasanya di depan situ itu suka ada anjing yang galak, yang gak galak juga sih, tapi jenggongi gitu loh teman-teman, suka menggonggong gitu, dan aku takut. Nek Rayo aman. Nah teman-teman, sekarang aku sudah di rumah, mari kita unboxing belanjaannya. Ya Allah, harganya itu naik-naik semuanya teman-teman. Ya gak semuanya sih, tapi banyak yang naik. Dan, tapi gajiku gak naik-naik, ya Allah. Tadi ini belanjaanku sama Pak Bos ya, tapi tak review bareng. Aku beli cabai. Sebenarnya barusan beli cabai, belum lama beli cabai. Cabaiku sendiri di kulkas itu masih banyak, tapi tadi aku lihat pas nyari barang belanjaan pesanan Pak Bos itu, aku lihat ada cabai, dan beberapa waktu yang lalu Pak Bos itu beliin aku cabai di situ, itu pedes, enak. Jadinya aku malah nekat beli, karena cabai yang sebelumnya tak beli itu enggak pedes sama sekali. Sebenarnya pedes, cuman karena aku doyan pedes, jadi menurutku itu kurang pedes gitu.
ini aku beli segini. Ini tadi izin karena di bakulnya itu kan dijual di plastik kecil-kecil gitu tuh. Satu plastik enggak tahu harganya berapa, mungkin sekitar 50 atau 100 NT kali ya. Merutuk. Oh. Cabe segini tuh 600 gram atau 6 on, di sini bilangnya izin. Ini harganya 65 NT. 65 NT itu 32.500. Ini lumayan buat ya seminggu lebih lah, tapi nggak sampai 2 minggu sih. Kalau sama yang di kulkas ya 2 mingguan. Ini cabenya kecil-kecil juga, jadi gampang ulekannya. Dan yang paling bikin nangis teman-teman ini. Ini aku beberapa hari nyari kangkung itu nggak dapat-dapat karena ya nggak tahu bakulnya itu, mungkin tukang epek kangkungnya itu lagi nyekar gitu, jadi nggak dapat. Ini kangkung gini saunting gini 50 NT atau 25.000 rupiah. 25.000 rupiah cuman dapat kangkung saunting temen-temen. Biasanya ini termasuknya mahal yo, han kue gitu kalau kata orang Taiwan. Ini biasanya harganya itu 50 NT dapat 3 ikat. Enggak tahu kenapa ini kok mahal banget. Sa ikat 50 NT. Terus sama ini, di toh belanjaanku mang. Saya aku nyari belanjaanku dulu. Terus aku tadi beli tiram juga, tiram. Ini buat lawuh. Ya ben rodo energi sini gitu loh kalau puasa kan. Ini aku beli tiram, ini segini tuh sak contong gini tuh harganya 120 NT. 120 NT itu ya kurang lebih sekitar 60.000 rupiah. Wes belanjaanku cuma 3 macam itu saja teman-teman. Terus aku tadi waktu disuruh belanja itu kan disuruh beli bayam yo. Bayamnya Taiwan itu kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gini. Ini bayamnya Taiwan itu daunnya seperti ini. Nah, enggak sama ya sama di Indonesia. Ya, saya enggak tahu di sini bahasa Mandarinnya bayam itu pocai. Tak kira oleh mbahku nyeluk aku. Bahasa Mandarinnya itu pocai. Aku tanya di pasar, pocai itu ya bayam tuh ya kayak gini, spinach. Ini panganan Popeye tapi nggak sama ya kayak bayamnya kita. Kalau bayamnya kita itu di sini bilangnya kalau nggak salah xianchai gitu. Ini tadi izin atau 600 gram segini, 6 on. Berapa ya tadi? 20 NT. 20 NT 6 on itu 20 NT berarti 10.000. 10.000 dapatnya segini. Ini murah. Mungkin lagi musimnya ya. Terus kemudian ada long si chai itu daun gondes atau daun gondes, labu siam, manisa, jipan, apalagi ya. Nah ini daun, ini daun labu siam ini di sini bilangnya long si chai, ini harganya 20 NT ya. Terakhir ini tadi tinggal satu-satunya, nggak ada yang lain. Harusnya harganya kalau nggak salah 25 karena tinggal satu-satunya ya dikasihkan harga 20. Jadi berarti 10.000 satu ikat. Di Taiwan di pasar saya, tempat saya belanja ini enggak ada tawar menawar ya. Ya harga yang tertulis ya itulah harganya, enggak ada tawar menawar. Kalau enggak mau beli ya sudah cari tempat yang lain saja, karena biasanya harganya itu makin siang itu makin murah. Kalau masih pagi itu kan masih fresh semuanya itu memang agak mahal. Tapi ya harganya ya sudah pas gitu. Kalau di pasar tempat saya enggak ada istilah belanja keblocok, itu enggak ada. Terus tadi, nah saya kan disuruh beli bayam tadi. Saya itu dudengnya yang ini, padahal ini bukan bayam, ini mbok sayur opo. Terus aku tadi takut-takut gitu pas ngomong sama Pak Bos, aku keliru belanja, tadinya mau beli bayam ternyata yang tak beli ini. Terus akhirnya aku kan tahu bayam itu toh, ya sudah aku malah beli lagi gitu. Kata Pak Bos, enggak apa-apa itu juga bisa dimakan. Alhamdulillah, selamat. Ini tadi izin juga, izin itu ya 600 gram, 6 on. Saya tak suka nih. Ini tadi 20 NT juga, 20 NT itu ya 10.000 rupiah. Godongnya kayak yang ini loh. Merutuk kabeh. Jan. Demi mendelokkan ke kalian merutuk kabeh. 10.000 rupiah dapat banyak kalau yang ini. Sing mengenaskan ya kangkung tadi. Terus kemudian aku tadi beli pepaya, disuruh beli pepaya juga. Ini pepayanya ya enggak terlalu bagus sih ya, tapi masih bisa lumayan lah. Agak kecil-kecil soalnya. Cilik-cilik kayak gini, seginian.
Tapi biasanya yang kayak gini itu malah isinya nggak ada. Jadi nggak ada bijinya, malah kandel dagingnya gitu loh. Ini tadi 3 pepaya itu harganya 100 NT atau berapa ya? Rp50.000. Murah apa larang pepaya 3 gini Rp50.000. Kalau di Indonesia berapa ya? Saya sudah lupa harganya di Indonesia. Terus kemudian, dan ini sayur kebangsaannya Taiwan, godong muntol atau godong telo rambak atau di sini bilangnya ti kuaye. Hampir semua orang Taiwan itu suka ini. Mayoritas ya ada yang nggak suka, tapi hampir semuanya majikan yang tak temui itu pasti punya daun muntol, godong telo rambak. Ini tadi juga izin atau 600 gram segini, ini 30 NT termasuknya ya murah lah, biasanya kan 50 NT. Ini 30 NT itu berarti Rp15.000. Godong muntol 15.000, kalian tidak ingin ekspor godong muntol ke Taiwan? Soalnya kalau di tempat saya ini biasanya yang diambil pupusnya aja. Kalau yang tua-tua kayak gini itu biasanya dikasihkan makan ke embek. Kan yang dimakan itu biasanya yang pupus atau yang pucuknya itu loh, yang pucuk itu, yang dipenei ular itu, bukan, itu teh. Kalau ini kan godong muntol. Jadi kalau di tempat saya kan yang diambil pupusnya, terus yang tua-tua itu dikasihkan makan ke embek. Kalau di sini yang kayak gini itu masih bisa dimakan, tapi biasanya digunting sampai segini gitu. Jadi gagangnya itu enggak dimakan. Ini digunting sampai gini, segini, sampai segini, segini gitu. Jadi kalian tidak ingin ekspor ke Taiwan. Wes, belanjaanku cuman itu saja teman-teman, karena pasarnya ya belum normal. Masih musimnya orang ziarah kubur kan. Kadang saya kan tinggal di ibu kota, jadi mungkin ziarah kuburnya itu bukan di sini kan. Kebanyakan kalau di ibu kota itu pendatang gitu loh, jadi orang tuanya itu tinggal di gunung. Kebanyakan orang-orang tua di Taiwan itu tinggalnya di Nantou, Miaoli, pokoknya daerah-daerah pegunungan gitu, daerah-daerah desa gitu. Mungkin mereka pada mudik dan belum kembali, mungkin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani vlog saya hari ini. Semoga menghibur, semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Jangan lupa apa puasa lo ya. Nanti bukannya wis ojo sambat ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. We'll be right back.